Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga akan memperhatikan nasib guru honorer atau guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar mereka mendapati gaji yang cukup. Diharuskan kepada dinas, suku dinas untuk bekerja menyisir agar semua guru yang masih berstatus honorer secara bertahap diangkat menjadi guru P3K. Dan guru swasta yang diangkat menjadi guru P3K tidak harus dipindahkan ke sekolah negeri, biar mereka tetap bisa mengajar di tempat mereka selama ini mengajar walaupun statusnya menjadi status guru P3K. Gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.